Halo, di video kali ini kita akan mempraktikkan editing foto story. Jadi untuk melengkapi vlog yang sebelumnya tentang foto story, kali ini video tentang editing foto story. Jadi untuk mengedit materi foto menjadi satu foto story, kita perlu memilihnya. Jadi editing di sini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengelompokkan foto-foto itu ke dalam blok-blok. Jadi biar kita lebih mudah untuk menyeleksi. Kan dari sekian banyak foto kan ada yang mirip-mirip. Nah itu kita kelompokkan dulu, kemudian kita susun, yang kedua kita susun storytellingnya. Nah dari sana kita bisa menambal sulam, jadi urutannya itu bisa kita otak-atik, kita pilih materinya, apakah perlu detail, apakah perlu elemen tertentu, nah itu kita masukkan. Nah untuk materinya Martin akan bercerita tentang wayang. Jadi di sini, di meja ini, ada blok cerita tentang sindennya, kemudian pas latihan, terus dalang dan wayangnya, kemudian pas show, kemudian pembuat wayangnya termasuk workshopnya. Itu aja. Yuk, mari kita edit story-nya Martin. Sebenarnya nggak jauh beda dengan film ya, di mana di sana kita diajak melihat scene ke scene, di sana ada gerak kamera, ada pengambilan gambar long shot sampai close up, terus ada tokohnya dan seterusnya. Tadi soal editing foto story, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen. Kamu kalau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.